Yang saya maksud, apakah dengan dua alat bukti itu yang berdiri sendiri-sendiri itu dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk seperti itu? Iya. Saya ambil contoh kasus yang Jawa Timur itu, sebetulnya perjanjian dilakukan dengan asosiasi kepala desa se-Jawa Timur. Jadi bukan dengan kepala desa satu persatu, tapi dengan asosiasi, dan yang menandatangani perjanjian itu adalah sekretaris asosiasi. Dan itu dipakai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindakan yang terstruktur. Maka jawaban saya, bisa jadi itu adalah petunjuk yang sangat penting.